semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 2 semuanya? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang fungsi hardware, etika menggunakan alat IT. Ya, kali ini untuk kelas 2 kita akan belajar menggunakan pen. Pernah belajar menggambar menggunakan pen? Ya, bagus, kalian pernah belajar ya. Namun kali ini Mr. Abbas menekankan pada fungsi shape atau bentuk-bentuk. Bagaimana kalian merangkai sebuah shape atau sebuah bentuk persegi panjang, segitiga, itu kalian bentuk sehingga menjadi gambar yang mempunyai makna, gitu ya. Paham maksudnya Mr. Abbas? Ikuti contoh yang Mr. Abbas sampaikan berikut. Anak-anak, berikut ini adalah tampilan daripada Windows 7 ya, kalian yang laptop atau komputernya pakai Windows 7. Untuk masuk ke aplikasi Paint, klik tombol Start, lalu All Program, lalu Aksesoris dan pilih Paint, maka tampil jendela Paint. Ya, atau cara lain kita tutup dulu. Klik tombol Start, ya seperti tadi. Tulis Paint, maka di atas ada Paint yang terbuka. Nah, jendela pen bisa kita buka. Demikian anak-anak ya untuk Windows 7. Nah, adapun kalau menggunakan Windows 10 ya, kalian bisa klik tombol Start lalu All Application, apa? All Application, lalu kalian tarik ke bawah, maka pilih Windows Accessories. Windows Accessories di bagian tengah ada pen ya, kita klik pen maka terbuka jendela pen. Gitu ya anak-anak untuk Windows 10. Abbas menjelaskan menggunakan iMac karena di rumah kalian ada yang menggunakan iMac, ada yang menggunakan Windows 10 dan ada yang menggunakan Windows 7 ya. Karena bervariasi Mr. Abbas harus menjelaskan satu per satu. Adapun menggunakan iMac ada dari program PaintX. Ya ini PaintX ya anak-anak. Selanjutnya untuk kelas 2 ini fokus daripada pembelajarannya adalah kalian menggambar menggunakan shapes. Apa anak-anak? Menggunakan apa? Shapes ya. Dari bentuk-bentuk segitiga, dari bentuk persegi panjang, lingkaran ya dan lain sebagainya ini kalian bisa membentuk sebuah gambar, bisa gambar Minecraft, bisa gambar mobil. Sudah punya gambaran anak-anak? Nah, kalau di kelas 1 hanya untuk memperlancar MOS, kali ini Mister akan mengajarkan kalian secara utuh untuk belajar menggunakan PaintX dengan pertama Mister akan mengajarkan menggunakan ini. Nah, ada segitiga di sini. Ya. Ini bisa Mister Abbas pindah, ya. Ini bisa dipindah. Nah, aku salah Mister, aku kekecilan, bisa dikecilkan, bisa digedekan. Nah, Mister segitiga aku kurang bagus, ini undo untuk kembali. Ingat ya ini. Nah, segitiga Mister Abbas buat, lalu Mister Abbas menggunakan tools rotate ya untuk membalik, dibalik sama Mister Abbas ke sebelah kanan. Nah. Oke. Di cara membaliknya. Terlihat anak-anak. Nah, selanjutnya Mr. Abbas akan membuat namanya adalah persegi panjang. Apa anak-anak? Persegi panjang. Persegi panjang ini Mr. Abbas buat dua untuk di depan dan di belakangnya. Di posisinya dipaskan. Nah, begitu anak-anak. Lalu Mr. Abbas akan membuat cerobong asap di sini. Mr. menggunakan segi lima. Menggunakan apa anak-anak? Segi lima nih. Nah, cerobong asap. Nah. Ini belum selesai ya, Mister akan menggunakan. Ini salah, masa roda segi lima?
kembali nih, ingat ya untuk kembali. Nah, menggunakan lingkaran. Menggunakan apa anak-anak? Lingkaran. Mr. Abbas letakkan di sini lingkarannya. Satu. Selanjutnya Mr. Abbas membuat lagi yang kedua. Di sini dua. Dan membuat lagi untuk roda yang ketiga. Ya. Nah, karena ini roda kereta api yang dekat mesin ini untuk mendorong anak-anak ya, untuk mendorong lalu terhubung, karena ini kereta api jadi terhubung. Dari roda depan kita hubungkan ke yang belakang dengan warna biru. Ding. Garisnya biru supaya apa? Tidak tembus saat diisi dengan menggunakan fill color ini. Ya. Mr. Abbas sekarang mewarnai ini. Ya. Oh, tempat sopirnya Mr. mana tempat sopirnya? Tempat sopirnya di sini dulu. Nah, ini tempat sopirnya nih. Selanjutnya Mr. mau mewarnain. Lihat anak-anak cara mewarnainya. Ini colors ya. Mr. Abbas kasih warna biru. Terus ini juga Mr. Abbas kasih warna biru. Nah, kasih warna biru. Ini untuk menyambung. Ini juga Mr. kasih warna biru. Jadi di bawah, di samping, dan di atas. Selanjutnya Mr. akan mewarnai dengan memilih warna. Kalian juga bisa memilih warna ya. Memilih warna ini orange ya. Orange, Mr. Abbas taruh di sini. Twing, twing. Nah, terus lebih tua lagi warnanya. Nah, Mr. Abbas taruh di sini, di roda, di roda. Nah, gimana anak-anak? Jadilah kereta kita dengan berwarna-warni. Ya, ini adalah kepala kereta. Mister, ini aku pengen bikin gerbongnya, bisa? Bisa. Kalian select. Ini ya, ada select nilai. Klik, nah ditahan, lalu kalian bisa memindahnya. Oke anak-anak ya, bisa ya untuk membuat kepala dari gerbong kereta api. Paham kalian? Oke. Oh, ternyata Mr. Abbas lupa bannya anak-anak. Ini ada yang belum dicat, ini warnanya sama dengan yang ini yang depan ya, senada ya. Ini latihan desain awal menggunakan shapes untuk kelas 2. Kalian boleh membuat berbeda dengan Mr. Abbas, boleh juga menirukan apa yang telah Mr. Abbas buat. Demikian anak-anak, terima kasih. Silahkan praktek di foto, di screenshot. Nah, boleh disimpan juga boleh ini, kalau latihan nyimpan ini save. Nah, di sini Mr. Abbas diletakkan di dokumen dengan nama Abbas. Mr. Abbas save. Oke, begitu anak-anak ya caranya. Terima kasih, semoga kalian memahami. Dan Mr. Abbas sampaikan selamat belajar di rumah, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Mr. Abbas ya, buatlah karya menggunakan shape sampai memiliki bentuk yang mempunyai makna ya. Itu akan melatih kreativitas kalian. Terima kasih anak-anak. Hasil karya kalian bisa dikirim di pada Google Classroom, atau kalau ada kesulitan bisa langsung di WA ke Mr. Abbas. Terima kasih anak-anak kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.